Halo semua, balik lagi di Kainopi Channel. Di video kali ini kami akan membahas The Interest of Love episode 13 Perview. Di episode sebelumnya, Jung Jonghyun terlihat penuh amarah. Ia terburu-buru dengan penuh amarah menghampiri Suyong. Jonghyun berkata, apakah itu benar? Suyong yang tak ingin ada keributan di dalam kantor, ia mengajak Jonghyun pergi keluar. Namun Jonghyun sudah tak terkendali. Karena Jonghyun sangat marah, akhirnya Suyong mengiyakan apa yang dikatakan Jonghyun. Sang-soo tepat berada di belakang Suyong bersama Gyeongpil. Jonghyun yang melihatnya semakin berapi-api. Lalu ia menghampirinya. Tak disangka, ia menghantam Gyeongpil. Sang-soo mencoba menahannya, tetapi Jonghyun malah mengatakan, apa kau juga tidur bersama Suyong? Sang-soo tak bisa berkata, ia juga terkejut dengan perkataan Jonghyun. Sementara rekan kerja lainnya melihat kejadian tersebut juga kaget, termasuk Minkyong. Sedangkan Suyong menatap Sang-soo dengan tatapan berani. Seolah-olah, ya aku perempuan yang seperti ini. Perview episode 13 semakin rumit. Sang-soo memaki Gyeongpil, ia mengatakan kenapa harus kamu. Di sisi lain, Minkyong menghampiri Suyong. Ia bertanya apakah Suyong menyukai Gyeongpil. Minkyong sangat marah karena Suyong malah tersenyum evil. Sang-soo menjadi sangat kacau. Ia bermasalah dengan rekan-rekannya. Kemungkinan ia marah karena rekan-rekannya menyinggung tentang Suyong. Lalu Gyeongpil mengatakan Sang-soo dan Suyong tak bisa bersama. Ia juga mengatakan tak apa jika kamu senang. Gyeongpil terlihat mengatakan pada Minkyong. Kemudian Minkyong langsung menghampiri Suyong. Lalu ia bertanya apa arti Sang-soo baginya. Sementara itu, Jonghyun terus menanyakan soal cintanya Suyong dan apa alasan Suyong mengajak tinggal bersama. Lalu Suyong mengatakan apa ia bahagia bersamanya. Sementara itu, Minkyong tetap kekeh tak mau putus dari Sang-soo. Lalu Sang-soo mengatakan ia tak mau Minkyong terluka karena dia, sebab Sang-soo hanya mencintai Suyong. Di sisi lain, Sang-soo tetap kekeh mengikuti Suyong karena yang ia takutkan adalah kehilangan Suyong. Menurut prediksi, Gyeongpil dan Suyong merencanakan sesuatu mengingat Suyong menelpon seseorang. Sepertinya ia bertemu dengan Gyeongpil. Suyong tak ingin dua laki-laki yang baik di sisinya berada dalam masalah karenanya. Ini bisa saja terjadi mengingat Minkyong terus menekan Suyong dan Sang-soo. Apalagi Suyong bisa melihat jika Sang-soo sedang ada kesulitan.